mulai nol ya. Mulai nol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi nih di Mawe Channel ya. Di kesempatan hari ini aku mau ngajak teman-teman semua, sahabat Mawe Channel semuanya ya. Kesibukan di bengkel AC-nya Mas Nuri ini. Lagi ada teman sendiri ya, satu komunitas. Lagi benerin AC dari apa saja nanti saya mau tanya-tanya permasalahannya apa saja. Yuk, let's go, kita lihat ke dalam. Oke, kita masuk ke dalam ya teman-teman. Ini unitnya Mas Yoga. Karena musim hujan, semua pada bingung tentang AC-nya sendiri-sendiri. Iya toh. Pelatih anyar. Nah, iki lho. Tak piro iki dingi? 1800. Eh, pirang tahunan ana? 5 tahunan 1800. Iya. Tapi ora balik nama ya. Jadi teman-teman, ini yang disebut evap itu ini. Nah, ini yang disebut evap. Sedangkan yang ini yang disebut ekspansi. Nah, dan ini tadi permasalahannya yaitu ekspansinya ini buntu, teman-teman ya. Yang ini buntu. Jadi permasalahan AC itu banyak sekali ya. Langkah baiknya ya seperti ini, dibongkar total, nanti tahu penyakitnya. Ekspansi buntu ini ya bisa dibersihkan. Kalau nggak yakin ya dibelikan yang baru. Kisaran harga ekspansi itu kisaran harga 250. Kalau untuk evap itu aku pernah beli sekitar 650 baru. Evap. Jadi info dari Mas Nuri ini ya. Kalau untuk pembenahan AC Civic Wonder lah. Ini khususnya Civic Wonder. Ada 3 komponen besar ya. Yaitu evap tadi 1. Terus kemudian kondensor, terus apalagi yang satu, kondensor, terus kompresor. Nah, ada 3, jadi evap, kondensor, kompresor. Jadi ada 3 itu komponen yang besar. Itu kalau semua sehat, untuk pembenahan AC di Mas Nuri ini bawa uang 1000 sak gepet lah, itu cukup sisa. Tapi kalau yang 3 tadi ada permasalahan ya, harap maklum, artinya harus siap lah, harus siap dana. Nah, ini namanya filter. Ini filternya anyar? Baru. Piro ngene filter baru? Satu selawe. Nah, 150 guys untuk filternya ini baru. Kita ikuti merangkainya, dipasang bosku kabeh, siap pasang.
ngerebes gitu. Delok gak, delok gak, berarti mlebu raga. Ini sing gampang ngincengan iki, gampang ngincengan. Ya. Kang nginceng iki. Evap udah terpasang, guys. Evap dalam udah terpasang. Guys. Jadi ini arah dari evap. Sudah terpasang evapnya. Tinggal jalurnya dipasang. Ini kudu mari loh, ya. Lah ya. Itu mari. Soalnya ngenteni nuri. Pokoke ngenteni, try digawe ngono. Yo ngono kuwi lho. Oke, guys, jadi ini sudah proses pengecekan ya, pengecekan di si udara apakah ada yang bocor, dan setelah ini proses pengisian freonnya dan oli, mungkin ada oli ini. Oh, that's good.
Juragane AC-ne arepe kenek goyang guyu. Ini sementara bagaimana Mas Nuri? Apakah ada kebocoran? Masih aman. Masih aman. Kayak sapa kayak tas teko kowe? Sapa Gus Gus? Mobil api. Ibu mobil kae lho, Pak. Pengecekan kipas bosku. Wow, get ya. Nih diisi oli dulu guys. Yuk koreten rapo bota. Ojo diombe pokoknya. Lihat di klik dong deh. 150 cc. Dari mulai nol ya. Mulai nol ya. Yo, yang ngono kuwi lho, lek kagok karo kamera yang ngono kuwi, yo ora apa-apa. Mulai nol ya. Dadi. Kenapa toh? Enak module, module. Mengenek sing adol modul. Ukuran oli 150 apa mong? 150 cc. 150 cc guys. Masukkan dulu. Ngeri kena potere. Dan sekarang proses memasukkan freon ya teman-teman ya. Kita isi freonnya. Oh, kurang gede ya. Kita setting putus nyambungnya ini dari kuat berapa derajat nanti.
ukurannya itu ukurannya kecil itu. Ukurannya itu. Dan ukuran termostatnya ada di bawah sini. Nah, ini. Karena sudah gantian termostatnya. Oke, jadi teman-teman biasanya untuk Civic Wonder ya, untuk ukuran itu biasanya di bawah 10. Jadi ukuran yang kecil tadi itu biasanya di bawah 10. Mungkin ini kompresornya yang kurang sehat ya teman-teman. Jadi kalau O-ringnya Wonder kompresor, jadi kalau O-ringnya Wonder kompresornya ya, itu kalau sehat masih bisa di angka 7 atau 8 atau bahkan lebih ke bawah lagi ya. Jadi intinya di bawah 10 lah kalau masih normal, masih sehat. Jadi ini kemungkinan untuk kompresor kurang sehat. Jadi ini menunjukkan di angka 15. Jadi di angka 15 ya teman-teman. Kita lihat ya. Oh, 16 lah. Jadi ini menunjukkan di angka 16. Tapi lumayan lah untuk Civic Wonder ya. Lumayan kalau untuk cuaca hujan biar enggak bingung. Jadi cukup di AC sudah meminimalisasi pengembunan di kaca ya teman-teman. Oke, cukup sekian ya untuk video kali ini. Ini tadi kebetulan sekali ya, waktu ke bengkelnya Mas Nuri ini ada Mas Yoga, jadi nggak janjian ternyata ada di sini masang AC. Oke, cukup sekian untuk video aku kali ini ya. Ini aku mau pulang, sudah malam. Jadi terima kasih telah mendukung Sahabat Mai Channel ya semuanya, yang sudah subscribe, yang belum mohon bantuannya untuk subscribe agar channel aku selalu update terus ya, berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.